Hari ini kita berdiri di sini bagian daripada menuntut tanah yang kita perjuangkan, tanah tempat kelahiran kita, tanah tempat kita menetap. Jadi saudara-saudara sekalian, Partai Buruh partainya petani, partainya nelayan, partainya orang-orang bekerja, orang-orang kecil. Sebelum partai ini berdiri pun kita sudah memperjuangkan nasib petani. Banyak saudara-saudara kita yang tergusur. Ya. Tanah-tanah saudara yang digusur pihak perusahaan itu mau diambil dari saudara-saudara sekalian untuk perumahan real estate, rumah-rumah mewah, bahkan untuk kepentingan industri atas nama KSO, kerjasama operasional dengan perusahaan-perusahaan asing dan juga perusahaan-perusahaan perumahan. Padahal itu nyata sekali dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, tanah untuk petani, tanah untuk rakyat. Tidak boleh ada seorang pun rakyat Indonesia yang tidak punya tanah. Rakyat Indonesia harus punya tanah. Di sini bersama dengan Serikat Petani Indonesia, dengan Serikat Buruh dan Serikat Orang-orang Miskin dan Nelayan dan Partai Buruh, kita perjuangkan nasib ibu-ibu sekalian. Kita punya dasar hukum yang kuat. Saya tahu yang dari Lobarus, mereka ini adalah petani yang punya hak tanah tersebut yang dibagikan dulu atas nama tanah objek land reform. Mereka sangat kuat. Saudara-saudara yang bekas menjadi buruh di perusahaan perkebunan tersebut juga adalah orang yang pertama yang berhak untuk mendapatkan tanah itu. Karena sebenarnya tanah itu diutamakan untuk orang-orang yang tidak punya tanah, untuk petani dan bukan untuk rakyat. Kalau sudah tidak ada lagi rakyat yang tidak punya tanah, baru bisa diserahkan kepada perusahaan perkebunan, juga kepada yang namanya usaha-usaha real estate tersebut. Ini sekarang tidak. Atas nama hukum, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini, mereka bisa mengambil, merampas tanah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, saudaraku sekalian. Itulah mengapa Partai Buruh berdiri dan mengapa kita mau mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh.